Efek Asnawi Mangkuala masih cukup besar di Unsung Greeners. Salah satunya adalah bakal hadirnya aksi demonstrasi bela diri tradisional Indonesia, pencaksilat, pada pertandingan Unsung versus Gimpo FC. Pihak Unsung memang akan menggelar sebuah seremoni bertajuk Indonesia Fans Day jelang laga kandang di K-League 2 tersebut. Acara itu terselenggara berkat kerjasama dengan KB Kukmin Bank, pemilik 67% saham Bank Bukopin. Dalam acara tersebut, pihak klub mengundang seluruh warga negara Indonesia yang berdomisili di Unsung dan sekitarnya. Mereka diharapkan menjadi saksi terjalinnya kerjasama Unsung dengan KB Kukmin Bank. Sebagai daya tarik, Unsung pun akan menyiapkan beragam event yang berkaitan dengan Indonesia, termasuk memeragakan aksi demonstrasi pencaksilat di halaman stadion jelang laga digulirkan. Selain itu, ada pula zona foto bersama Asnawi, zona permainan, hingga kios-kios yang akan menjual beragam makanan tradisional Indonesia di zona hijau atau seat A Stadion Ansanwa. Acara hiburan berupa tarian tradisional Indonesia pun akan menghiasi Indonesia Fans Day. Tak ketinggalan, performa tarian K-pop oleh K-Dance Fit yang diprakarsai Jung Mi Kwon, Presiden Hanse International Dance Association. Setelah pertandingan Unsung versus Gimpo FC, pesta petasan dan kembang api akan menutup rangkaian acara Indonesia Fans Day. Setelah itu, fans pun akan mendapat kesempatan bertemu hingga foto bersama Asnawi Mangkuala. Kami akan menghadirkan kegembiraan kepada warga Unsung melalui Indonesia Fans Day ini, ucap salah satu perwakilan KB Kukmin Bank. Jadi, menurut kalian, apakah ini efek dari Asnawi, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.